Shalom adik-adik. Masih kurang keras nih. Kakak-kakak, kita kompak ya semua. Kita bilang shalom adik-adik ya. Oke, sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, kembali di hari ini Minggu 15 Mei 2022. Kakak mendampingi adik-adik semua, kita akan beribadah bersama-sama di Eagle Nest. Ada kakak mau perkenalkan diri dulu, ada Kak Riyad, ada Kak Steven, ada Kak Bob, dan juga ada Kak Novi. Kita bersama-sama hari ini untuk bersama dengan adik-adik juga di rumah, kita akan beribadah bersama-sama adik-adik. Nah, sebelum kita beribadah, kakak ajak adik-adik di rumah, kita semua untuk berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan, Engkau boleh membawa kami di hari ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau menyembah dan juga meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih, kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini hari istimewa adik-adik. Karena apa? Adik-adik tahu nggak? Di dalam setiap kehidupan adik-adik, ada kasih Kristus yang begitu luar biasa. Terlebih kemarin, di bulan April lalu, kita juga sudah merayakan Paskah adik-adik. Nah, itulah kasih terbesar Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita mau sama-sama katakan, setinggi-tingginya langit. Oke, siap adik-adik? Yo, mari. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Nah adik-adik, adik-adik tahu tadi pujian mengatakan bahwa kasih Yesus itu mengalahkan semuanya adik-adik. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang-orang terdekat kita adik-adik. Siapa orang-orang terdekat kita adik-adik? Ada papa mama, ada adik, ada tetangga, ada teman-teman adik-adik. Nah, itu yang harus adik-adik kasihi ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik terlebih dahulu. Kita katakan KSIH, kakak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih. Katakan kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KSIH, KASIH, KASIH, kasih. Kasih. Katakan kasih itu sabar. Ka
kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita sudah berglori bagi Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak akan ajak adik-adik semua kita untuk duduk yang manis. Nah, kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat lagu satu yang berkata bahwa Bapakku baik. Bapakku baik, katakan kau sungguh baik. Bukan. Sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan sekali lagi, Bapakku baik. Bapakku baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan kembali, Bapakku baik. Bapakku baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita katakan lebih sungguh lagi. Bapakku baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan, Bapakku baik. Bapakku baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari, setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan, setiap hari,
Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sembah Dia. Haleluya. Terpuji Tuhan. Kau sungguh baik. Glory Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan, Engkau rela mati bagi kami, menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Biar akhirnya Tuhan, kami boleh meresponi secara benar Tuhan, kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dengan kami Tuhan mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami lihat Bapa butuh pertolongan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau siapkan setiap hati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh Kak Yuki. Biar kiranya Tuhan, firman yang diberitakan kepada kami, biarlah kami semua boleh meresponnya dengan baik. Dan biar kiranya Bapa, firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat hari ini. Yang kami peraskan hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Okay. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya luar biasa ya tentunya ya. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita kan sekarang di bulan Mei, adik-adik ingat nggak bulan April kemarin kita merayakan apa? Apa ya yang kita rayakan? Apa? Paskah, ya benar, kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, itu adalah bukti dari kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Siapa yang dikasih Tuhan? Oh, semuanya tentunya. Nah, dari kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, di 50 hari setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus di Paskah, kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana ada pencurahan Roh Kudus. Nah, kita mau dengar nih cerita firman di saat ribu tahun yang lalu itu ketika hari Pentakosta ada. Nah, kita lihat di pembacaannya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Nah, sebelumnya kakak ceritain dikit. Jadi pada saat hari Pentakosta itu kan di mana pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus sudah naik ke surga 40 hari setelah Paskah, kemudian 10 harinya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan pada saat itu banyak orang akhirnya bisa berbahasa roh, bisa berbicara dalam berbagai bahasa yang kala itu ada banyak orang yang datang dari berbagai negara itu datang untuk ke Yerusalem merayakan Pentakosta. Nah, di saat itu ada satu rasul murid dari Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus. Dia berkhotbah ketika hari Pentakosta itu, dan kira-kira ada 3.000 orang yang akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, setelah itu merekalah 3.000 orang awal-awal yang merupakan jemaat mula-mula. Jemaat itu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kita-kita nih adik-adik ya semua. Nah, kita mau saksikan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu, jemaat yang pertama. Kita lihat video ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini."
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang selalu menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, sudah lihat kan videonya? Sudah tahu berarti ya, kalau bagaimana jemaat mula-mula hidup. Nah, tadi seperti yang kakak bilang, kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih yang begitu besar, kasih yang agape, di mana tidak menuntut balasan. Dari kasih itu, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita. Sehingga kalau kita semua saling mengasihi, pasti ada kesatuan. Nah, Kak Yuki ada bikin nih, ada tadi Kak Yuki guntingin orang-orang, bentuk orang. Nah, nanti mereka kan jadi banyak nih, wah. Ada banyak orang dalam satu komunitas. Mereka bergandengan tangan, mereka bersatu. Nah, kayak kita tempelin dulu ya di love-nya. Jadi, tema kita renungan hari ini adalah bersatu di dalam kasih Kristus. Jadi, bagaimana kita anak-anak Tuhan Yesus harus saling mengasihi dan bersatu dalam kasih Kristus agar semua orang, bahkan di bangsa-bangsa, Indonesia bahkan seluruh negeri itu ada tercipta damai, bisa saling bersatu. Kak Yuki lagi tempelin orang-orang tadi. Nah, mereka bersatu kan semuanya karena ada kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari firman tadi? Kita sudah lihat kan videonya. Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, mereka kan jemaat mula-mula itu mereka hidupnya berkumpul dan memecahkan roti kan bersama. Yang kita pelajari adalah kita harus bersekutu dan beribadah. Di mana kita, di komunitas kita. Komunitas itu ada apa aja, misalnya di rumah adik-adik sehari-hari kan bersama keluarga, ada orang tua, ada kakak adik, saudara, itu adalah komunitas adik-adik. Atau komunitas lainnya ada di sekolah. Nah, adik-adik sekolah kan masih SD. Nah, adik-adik di sekolah ada guru-guru, ada teman-teman sekelas, ada kakak kelas. Semua teman-teman di sekolah itu komunitas adik-adik. Atau di sekolah minggu di Eagle Nest, adik-adik bersama dengan flying group, bersama dengan grup pementoran, ada kakak mentor, ada teman-teman. Nah, kita semua berada di sekolah minggu itu komunitas adik-adik. Di mana juga di tempat dimanapun adik-adik berada. Saat ada orang-orang berkumpul, misalnya adik-adik les, adik-adik latihan, adik-adik misalnya bela diri, nah itu ada orang-orang berkumpul, itu adalah komunitas adik-adik. Nah, tadi kembali, kita pertama belajar adalah bersekutu bersama. Jadi, kita bersama-sama akur, tidak ribut, tidak berantem sama teman-teman. Dia nanti, misalnya komunitas di tempat kita latihan, misalnya ada yang bela diri, terus nanti dia bakal jadi sayanganku, Kak. Nanti aku harus jaga jarak sama dia, enggak boleh deket-deketan, nanti dia tahu caraku. Nah, tapi yang kita perlu lakukan adalah kita tetap akur, tetap mengasihi, tidak membenci atau tidak saling berantem dengan mereka. Kita tetap bersama-sama berlomba, tapi secara sportif. Nah, begitu juga di Eagle Nest atau di rumah kita bersekutu bersama. Kita berdoa, kita beribadah bersama-sama. Kemudian yang kedua dari cerita tadi, bagaimana mereka, jemaat mula-mula itu, bertekun dalam pengajaran para rasul. Apa yang kita pelajari? Kita bertekun dalam belajar firman Tuhan. Nah, di komunitas kita, di Eagle Nest misal, atau di rumah, kita ada mesbah keluarga.
kita belajar bersama-sama firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Jadi kita kan akhirnya tahu nih apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, hal-hal yang baik yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah dari itu kita pakai untuk menjaga komunitas kita tetap bersatu. Hal ketiga yang kita pelajari, bagaimana jemaat mula-mula itu mereka bahkan membagikan harta mereka menjadi milik bersama. Nah yang kita pelajari adalah kita bisa melayani ataupun berbagi. Jadi aku kan masih kecil, aku belum punya uang yang banyak, aku masih minta orang tua, masih nabung juga kak. Apa yang kita bisa bagikan kak? Nah kita bisa bagi dari hal yang kecil, misalnya kita punya di sekolah punya pensil lebih, terus teman kita aduh lupa bawa pensil, kita bisa bagikan, pinjamkan, atau hal-hal kecil lainnya yang kita bisa bagikan. Bahkan kalau misalnya ada yang sakit, kita bisa bagikan dengan mendoakan mereka dalam nama Tuhan Yesus, mereka dapat disembuhkan. Banyak hal yang kita bisa bagikan. Nah, atau juga kita bisa bagikan talenta kita dengan melayani, kan adik-adik. Kita bisa melayani Tuhan melalui bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita bisa bagikan talenta kita dengan bakat kita, melayani dengan bakat kita dengan sungguh-sungguh. Misalnya, suka ikut olimpiade, oh belajar dengan sungguh-sungguh. Suka ikut lomba bela diri, oh belajar latihan dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang keempat yang kita pelajari dari firman hari ini, dari video tadi udah nonton, adalah bersaksi. Mereka bersaksi sehingga akhirnya bertambah banyak. Dari yang 3.000 sudah menjadi jemaat pemula, akhirnya malah makin bertambah banyak karena mereka bersaksi. Nah adik-adik, kita juga perlu bersaksi dalam hidup kita. Kan kita udah sering nih ke sekolah minggu, kita sudah sering dengar firman Tuhan, kebenaran Tuhan Yesus di Eagle Nest. Nah, kita bisa lakukan apa yang telah kita pelajari itu. Kita bisa mengasihi, kita berbagi, kita menolong, kita melakukan teladan dari Tuhan Yesus. Nah, kita bersaksi dalam hidup kita sehingga orang bisa kenal Tuhan Yesus dan mereka juga bisa akhirnya selamat, diselamatkan dan bisa senang juga karena kita semua tidak ada yang berantem, tidak ada yang marah-marahan, tapi kita ada rukun, kita semua bisa bersatu dalam komunitas, bahkan komunitas yang besar adalah Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah itu adik-adik yang kita pelajari hari ini, mari kita menjaga persatuan dari komunitas-komunitas kita itu dengan empat cara tadi, dan biar kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua untuk bisa melakukannya. Oke, mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini, firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami kembali bagaimana kami harus menjaga persatuan di dalam komunitas kami di rumah kami, di sekolah, di Eagle Nest, bahkan setiap komunitas yang kami ada. Kiranya melalui firman ini Tuhan memampukan kami untuk melakukannya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman dan teladan dari Tuhan Yesus, dari jemaat mula-mula itu yang mereka berbagi, mereka melayani, mereka bersekutu, mereka menolong semuanya Tuhan, kami bisa lakukan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami semua. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.